my YouTube channel. Oke guys, jadi di video kali ini aku mau nge-review produk terbaru dari Scarlett Whitening nih. Kalian udah pada tahu belum kalau Scarlett Whitening itu ngeluarin produk terbaru yaitu Brightening Serum guys. Aku langsung beli dong, karena aku juga lihat di TikTok itu banyak banget yang mau kayak ini, katanya bagus, jadi aku langsung beli. Sebelum lanjut ke reviewnya, pastiin kalian udah klik tombol subscribe ya guys, dan nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video baru dari aku. Oke guys, jadi sebelum aku review si Glow Tening Serumnya, aku mau ngasih tahu kalau si Glow Tening Serum ini nih bisa dikombinasiin loh guys sama si Acne Serum ataupun si Breakthrough Serum. Jadi aman banget nih buat mukanya jerawat ataupun gak jerawat, bisa pakai si serum ini guys. Nah buat kalian yang gak tahu sih manfaat dari si Acne Serum ini, aku kasih tahu lagi ya di sini. Kalian bisa cek aja, kalian baca, ini tuh manfaat dan kandungannya itu banyak banget. Bener-bener bagus gitu ya, buat mencerahkan ataupun buat yang kulit berjerawat, ini tuh bener-bener bagus banget. Nah, jadi kan tadi tuh si Glow Tening Serum ini bisa dikombinasiin kan sama si serum yang pertama kali yang ini. Nah, kalau misalkan kalian kombinasiin si Breakthrough Serum sama si Glow Tening Serum ini, kalian bisa mendapatkan wajah yang lebih cerah, lebih glowing, dan lebih sehat pastinya. Jangan khawatir buat yang punya masalah jerawat karena takut nggak bisa pakai ini tuh bisa banget kok guys di aplikasi, dikombinasiin ya sama si Glow Tening Serum sama Acne Serum ini. Itu tuh fungsinya bisa meredakan jerawat, menyembuhkan jerawat, mencerahkan juga, meredakan beruntusan gitu, terus menghilangkan noda hitam bekas jerawat guys, karena itu kan susah banget ya hilangnya. Jadi ini bisa pakai si Glow Tening Serum dan si Acne Serum, jadi bisa dikombinasi, jangan khawatir. Pada kelamaan mari kita langsung buka aja. Ini ada biasa lah, ada plastik-plastiknya gitu guys, kita buka dulu ya. Nah kayak gini guys, sama ya, cuma ini tuh apa, boxnya tuh putih sama merah, apa ini merah kepingpingan kali ya, seperti biasa. Ini ada cara pemakaian, terus ada BPOM tuh, label ori juga, karena aku belinya di officialnya langsung gitu guys, jadi nggak perlu khawatir. Ini isinya 15 mili ya guys. Oke guys, ini serumnya, ini sama ya packagingnya, cuma beda ininya doang nih, logo kayak gininya, apa sih ini namanya ya, aku nggak tahu, pokoknya ini beda. Kayaknya dalamnya juga beda guys, kayaknya ini tuh warnanya ini deh. Tuh, dia tuh warnanya putih susu guys, jadi tuh beda sama serum sebelumnya. Kalau serum sebelumnya kan warnanya bening ya, kalau ini putih susu guys, lebih mirip ke si krim Scarlett-nya ya. Cuma ini versi serum. Oke guys, jadi aku bakalan sebutin manfaat dari si Glow Tening Serum ini guys. Jadi manfaatnya tuh bisa mencerahkan kulit, membuat kulit lebih glowing, membuat kulit lebih sehat, menyamarkan flek hitam di wajah, menyamarkan garis halus di wajah, menghilangkan bekas jerawat, dan memperbaiki skin barrier kulit guys. Jadi buat yang skin barriernya rusak, kalian bisa nih cobain si serum Glow Tening ini. Asli ini tuh manfaatnya banyak banget, dan bisa dikombinasiin lagi yang kulitnya jerawat ataupun gak berjerawat, ini bisa pakai si Glow Tening ini. Ya Allah, aku mau langsung coba aja ya ke muka aku, berhubung ini tuh aku gak pakai makeup sama sekali ya, cuma pakai lipstick doang. Ini tadi aku udah pakai serumnya juga, jadi kita langsung aja ya timpa pakai serum ini. Oh iya guys, nih teksturnya ya, nih tuh dia tuh teksturnya lebih kental guys, lebih kental dari serum-serum sebelumnya. Ini lebih mirip krimnya sih, cuma agak encer dikit gitu. Mari kita kombinasi. Nah, salah guys, ini kan udah di tangan, kita langsung aja lah ke muka. Sumpah guys, karena ini tuh teksturnya lebih kental kali ya, jadi tuh agak susah gitu. Ya Allah, sumpah ini tuh kayak lebih susah gitu guys diaplikasiin ke mukanya, dari diambil dari pipetnya itu terlalu kental, jadi gak ke pipetnya deh. Sumpah susah guys tuh, gak bisa keluar. Ini kekentalan sih, jadi agak susah gitu. Kita langsung aja tap-tap ya, kita oles-oles aja. Ini teksturnya kekentalan, jadi susah di pipetnya. Ini baunya juga masih sama kayak si Scarlett serum yang biasanya, cuma dia tuh mungkin komposisinya agak berbeda.
manfaatnya juga berbeda lah pastinya. Tapi ini gampang kok di blendnya, nggak lengket juga di kulit, bener-bener bagus. Aku tuh suka banget kalau nggak lengket-lengket kayak gini tuh. Oh ya btw, aku tuh pakai serum si yang ini ya guys, aku kombinasinya sama si acne, soalnya aku lagi berjerawat, soalnya aku jerawatan gitu orangnya kan. Aku bakalan pakai si kedua serum ini ke depannya gitu ya. Aku pengen lihat perubahan muka aku tuh kayak gimana gitu. Cuma ini kekentelan teksturnya, jadi susah gitu. Di pipetnya enggak ke ini gitu, enggak apa? Gitu deh pokoknya susah. Cuma serumnya enak kan. Gampang di blend, terus enggak lengket. Gitu deh, dan manfaatnya juga banyak. Nah, jadi buat kalian nih pengguna skincare Scarlett Whitening, kalian wajib banget cobain ini. Glow Tening Serum ya. Buruan cobain gitu, guys. Bener-bener bagus sih, aku bakalan pakai kedepannya nih. Aduh, aku penasaran nanti muka aku kayak gimana. Oke guys, buat kalian yang mau beli juga nih Scarlett ini yang Glow Tening Serum yang original, kalian mendingan beli di officialnya langsung. Nah, linknya aku taruh di description box ya guys. See you the next video and bye-bye.